tibalah di penghujung acara mari kita bersama-sama membacakan doa Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni Saudara-saudaraku sekalian, eh, dari apa yang kita tadi baca, ayat 185, bahwa Allah mengendaki, menciptakan, kemampuan mengagungkan, maka takbir itu adalah kehormatan. Kalau demikian, takbir itu bisa, takbir itu adalah eh, kemuliaan, kehormatan. Maka, hal yang menyangkut kemuliaan, maka hal yang menyangkut kehormatan adalah kebutuhan kita. Maka, seberapapun sulitnya, kalau sudah menyangkut kebutuhan, tentu kita akan tidak pernah berhenti mengusahakannya, sama dengan kita butuh beras, sama dengan kita butuh minyak sama dengan kita butuh biaya akan kehidupan kita. Tidak satu pun di antara kita dan dalam benak kita, dalam pikiran kita yang kemudian abai tetapi semua akan berusaha dan bergerak bagaimana bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya, apakah tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang kita bisa memenuhinya. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha. Kalau itu sudah menyangkut masalah kebutuhan, ya keinginan bisa ditunda, tapi kebutuhan tidak bisa. Ya, terhadap beras, terhadap minyak, sesuatu yang tidak bisa ditunda. Tapi kalau hanya ingin sesuatu ingin sirup kita bisa menahan, ya ingin yang manis-manis kita bisa menahan, misalkan ingin bakso kita bisa menahan. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah nasi dan lauk pauknya. Kita tidak bisa menahannya. Begitupun takbir, bisa mengagungkan yang Allah adalah kebutuhan. Kita rugi kalau tidak dekat dengan yang besar. Kita rugi kalau tidak dekat dengan yang maha kaya. Rugi kalau tidak dekat dengan yang maha pintar. Maka berbahagialah setiap kita ketika sudah mendekat kepadanya, dan usahakan sekalipun masih merasa jauh tetaplah berusaha dan yakin setiap usaha kecil ataupun besar itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai wujud daripada takbir kita kepada Allah sampai hari yang ke-28 ini adalah wujud bukti kita membesarkan Allah. Mudah-mudahan saja kita berharap ya Allah Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar. Kau lihat hamba-hambamu ini sampai pada akhir tanggal 28, di mana orang-orang mungkin sebagian abai, mungkin sebagian mereka lupa, mungkin sebagian mereka tidak melihat ya, dari kebaikan ini. Maka kami yang hadir di sini adalah usaha-usaha adalah upaya-upaya untuk menggapai ridhamu. Ya Allah, engkau maha kaya, engkau maha pintar, maka berikanlah kesejahteraan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada kami, agar dengan kecerdasan itu aku dapat melihatmu, aku dapat mengertimu ya Allah subhanahu Ya Allah, ampunilah Dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Ya Allah ampulinlah dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami. Yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dan jadikanlah kami-kami ini dan keluarga kami menjadi orang-orang yang mensponsori kebaikan bagi para mutakin. punya magfirlana duuba wakafir ansayati wattawapanbror Allah magfirlannauba waliwan Allahnal hakohainalilaila Allah na nasaluka salalamatan fidin waafiatan filjassad wa barkattan Firizki wattaubatan qbla maut wa magfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sekali lagi besok ya, hari terakhir ya saya mohon kepada semua untuk bisa mengikutinya sampai selesai dan boleh semua mengajak mengundang teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk bisa mengikuti penutupan dan pelepasan dari para peserta ya dianggap ini adalah peserta-peserta Ramadan yang Insyaallah, sebentar lagi akan selesai. Sekian, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.